Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Line Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids. Berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini hingga kami masih bisa bernafas dan masih bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami dan membuat kami bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita tentang ke-10 firman dalam Ulangan 5 yang akan kita mulai dari ayat yang pertama, Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita, kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Dituliskannya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya, Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat
bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakannya mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh indah, di mana kami masih bisa menikmati kehidupan ini dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap orang yang telah mendengarkan dan juga sambil membaca firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pikiran hati mereka, Tuhan Yesus. Engkau tetap mengurapi mereka dan Engkau membimbing mereka ke dalam jalan yang benar. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Engkau memberkati keluarga mereka juga, Tuhan Yesus. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, mereka dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pemerintah yang ada yang sedang berusaha untuk membangun negara ini supaya negara ini lebih baik lagi ke depannya, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan pada pemerintah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hamba tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang susah. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang membuka jalan dan Engkau juga menyembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka alami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita mau berdoa doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.